Pemirsa, relawan pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo menggelar pesta rakyat di Kota Magelang, Jawa Tengah. Pesta rakyat itu bertujuan memberikan untuk masyarakat secara gratis. Pesta rakyat Ganjar Pranowo dimeriahkan dengan penampilan grup musik asal Yogyakarta, yaitu NDXAK dan seorang penyanyi muda yaitu Woro Widowati. Kedua penampilan ini berhasil menarik ribuan mata masyarakat Magelang dan sekitarnya. NDXAK berterima kasih kepada sahabat Ganjar karena telah membawa para penggemar NDX untuk menyaksikan penampilan mereka secara gratis. Kita tunggu sekali momen yang acara Pesta Rakyat bersama Ganjar atau Sahabat Ganjar Fest. Itu kita tunggu sekali Mas, karena ending ini kan penuh dengan performer tiketing tapi ya. Nah, kita terima kasih kepada Pesta Rakyat Ganjar atau Sahabat Ganjar karena telah membuat acara gratis untuk teman-teman yang ingin melihat NDE buat semuanya. Pokoknya terima kasih sekali buat Pesta Rakyat Ganjar Pranowo. Selain hiburan musik, Pesta Rakyat Ganjar Pranowo juga menyediakan door prize yang dibagikan ke sejumlah warga untuk meningkatkan semangat dan kegembiraan peserta. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi para UMKM lokal untuk mempromosikan produk mereka. Para pengunjung pun dapat menemukan beragam produk unik dan kreatif dari barisan UMKM yang hadir. Ketua DPC Kota Magelang, Saryadi, bersyukur lantaran konser Sahabat Ganjar ini berhasil dilaksanakan dengan tujuan memberikan hiburan sekaligus menjadi media untuk mendekatkan sosok Ganjar Pranowo ke masyarakat. Tujuannya jelas, kita kan ini untuk merupakan Pak Ganjar ya, terutama untuk kawula muda, untuk teman-teman milenial. Kita juga ada stand-stand UMKM, jadi nanti harapannya kita bisa juga seperti program Pak Ganjar, UMKM harus maju. Melalui Pesta Rakyat Ganjar Pranowo ini, masyarakat Kota Magelang turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.